Hai guys dan selamat datang. 5G semakin hampir untuk penggunaan umum. Sebelum kita sampai ke situ, anda harus tahu apakah kegunaan sebenar yang akan memberi perubahan. Kami sekarang berada di Perbadanan Putrajaya untuk melihat penggunaan 5G di dalam pelbagai industri yang dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Menteri Komunikasi dan Multimedia Goh Bin Sindio. Kita sudah pun sedia maklum bahawa sambungan 5G ini akan memberi kadar lengah masa yang lebih rendah. Dari segi healthcare atau perubatan, ia akan membantu ketika melakukan pembedahan daripada jauh dengan bantuan ultrasonic robot melalui 5G. Dalam dunia nyata, ketepatan terhadap operasi ini sangat penting, terutamanya doktor perlu melihat imej yang jelas sambil membuat pembedahan yang sangat rumit. Salah satu fokus juga adalah di kalangan muda yang sukakan hiburan dan permainan. Antara contohnya adalah permainan berbentuk augmented reality ataupun reality terimbuh yang memerlukan tindak balas yang pantas. Kemudian, tontonan video beresolusi tinggi seperti 8K ataupun bermain secara berkumpulan. Nokia dan U-Mobile mempertontonkan permainan pingpong secara maya tanpa bola. Sama juga seperti Sarcom yang memperlihatkan kemasukan bola ke dalam realiti terimbuh dengan kadar lengah masa yang rendah, seterusnya dapat memberi tindak balas yang pantas. Tidak lupa juga pembelajaran yang akan memberi manfaat kepada pelajar yang berada berjauhan. Dengan ini, cara pembelajaran tidaklah terhad kepada sesuatu tempat sahaja. Kemudian ketika sesuatu situasi itu yang mana memerlukan pemandangan secara visual, organ dalaman untuk pembelajaran malah jika mereka memerlukan bantuan pembelajaran dengan segera, perkara seperti live screening akan membantu mempercepatkan lagi pemahaman tersebut. 5G will be the catalyst for Malaysia's growth as the world ushers in the fourth industrial revolution. Melihat pada keselamatan awam pula, sambungan 5G akan dikaji secara langsung dengan bantuan AI untuk memproses maklumat yang diterima seperti bahaya yang akan menimpa seperti jika terdapat barang yang tidak dikenali dan memerlukan sesuatu untuk memeriksa barangan tersebut. Pihak keselamatan akan menghantar robot untuk memeriksa barangan dengan bantuan 5G untuk lebih tepat dan analisa yang betul. Dalam industri perkilangan, akan ada banyak cabaran untuk memantau, contohnya melihat CCTV, sama ada secara rakaman atau secara langsung. Dengan bantuan 5G ini, melihat hasil keluaran selepas ia baru sahaja dibuat, terdapat beberapa sekatan tambahan lagi pekerja tidak sewenang-wenangnya memasuki kawasan yang dijaga. Bagi melihat dengan lebih baik, implementasi 5G akan memberi perubahan untuk membolehkan kamera beresolusi tinggi, memberi gambaran yang jelas tanpa lengah masa. Malah jika terdapat kesilapan, engineer yang bertanggungjawab boleh menyelesaikannya dengan lebih cepat dan tepat. Dalam industri seperti agriculture, segala sensor akan diletakkan pada pokok untuk membaca kadar kelembapan udara atau tanah. Pada masa yang sama, akan memberi keperluan sepatutnya untuk hasil tanaman yang lebih berkualiti. Tambah lagi, ia dapat membantu untuk mengkaji cuaca, memantau sekiranya terdapat haiwan perosak atau membuat sedikit ujian untuk kajian sendiri bagi menambah baik tanaman yang sedia ada. Selain itu, banyak kelebihan kami lihat yang sebelum ini terdapat beberapa halangan dan risiko yang tinggi seperti kenderaan suar pandu yang kami uji sebelum ini memerlukan pemindahan data sebanyak 44GB dalam sesuatu masa agak sedikit mencabar jika masih menggunakan sambungan yang lama. Bukan itu sahaja, kerajaan juga bercadang untuk memastikan sambungan di kawasan-kawasan kediaman dalam dan luar bandar mempunyai sambungan yang stabil seperti mencapai kelajuan purata 30 Mbps sebanyak 98%. Dalam perancangan ini juga, pihak SKMM menyiasatkan internet berrakaian 5G ini akan ditawarkan menjelang tahun 2021 atau 2022. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.